Destroyer. Sepertinya ini yang terkuat, guys. Kalian tinggal tekan aja. Go go power Rangers. Kembali lagi bersamaku Galiken di Daniel. Pada video kali ini gua mau collab sama Creeper. What's up fuckers? Yo guys, kembali lagi bersamaku Galiken di Daniel. Pada video kali ini aku mau kasih tahu kepada kalian guys. Ya, aku menemukan sebuah bebatuan seperti ini. Aku pun tak tahu ini apa ya. Padahal aku yang bikin, guys. Ya guys, kita bakal naik aja dulu ke sini dan lihat guys, di sini ada tulisan Power Ranger dan di sini monster. Kita lihat semua monster di sini. Ternyata berbentuk egg dan di sini ada Power Ranger. Go go Power Ranger SPD. Ya guys, aku suka banget sama Power Ranger ya, dan sampai saat ini aku pun masih mengingatnya guys ya. Tayangkan di pagi hari gitu kan, di Indosiar gitu kan. So guys, itu udah lama banget dan ya mungkin kalian udah pada lupa ataupun kalian belum pernah melihat ataupun kalian bapak kau belum lihat. So guys, dan ya kita bakal melihatnya sekarang juga guys. Sidat di sini banyak banget monster-monsternya. Mari kita keluarkan ke sini semuanya guys. Ya. Ada Fasja, ada apa, ada bapak kau. Oke guys. So guys, kita bakal coba-coba menjadi Power Ranger. You know as I want Power Ranger. Guys, guys, kita ada kenapa di sini ada morok guys? Tar. Morok kayaknya kesini, cuman kau itu belum aku kasih nama lagi ya. Ya, kita bakal bersama Morok untuk melihat-lihat semua monster ini guys. Sini Morok, ah mana Morok sih? Jangan dibuang juga telurnya, gom. Jangan guys, jangan ngomong kasar ya. Karena aku di algoritma YouTube ini aku ingin berubah sikap aku menjadi seorang ilmuwan. Guys, ayo coba kita lihat yang ke satu ini ada Spawn Fasja. Fasja ya, aku gak mengenalnya. Pokoknya pokoknya monster-monster itu bakal kalah dauda gitu doang ya sama Power Ranger. Meskipun aku udah tahu sih semua cerita di dalam film itu, pasti kalau ibaratnya si pemeran utamanya tua, wah akan mati nih, tapi akan pasti akan bangkit lagi atau gimana. Aku udah tahu guys semua genre ya. Oke, coba kita respon Fasja. You like a ninja bud. Oke, di sini ada Wall Woman. Ya guys. Woi, di gentayangan bos tanpa kaki bos. Anjay. Coba kalau yang Destroyer. Sepertinya ini yang terkuat guys. Soalnya ada health bar kayak Wither. Menurutmu gimana Morok? Apakah mereka takut? Menakutkan? Kalau monster gitu mau pasti kalau semua Ranger. Nope. Ya, karena kita lihat Big Toe. Oh guys, tar. Kita lihat lagi ini benar gak sih? Bisa gak sih? Oh, ternyata di belakangnya juga ada mukanya kayak gitulah ya. Kayak muka gitu kan. Oke guys, kita sudah mengeluarkan semua telur-telur ini. Coba kita akan berubah menjadi orange. Kita bakal menggunakan yang green dulu guys ya. Green, you know I say what green. Jadi guys, cara memakainya kalian hanya klik kiri kalau yang menggunakan mouse. Dan jika kalian di layar HP biasa, tekan aja terus tekan bam. Bam, dimana aja guys. Oke, Morok, udah siap Morok. Tuanmu ini akan menjadi Power Ranger. Kalian tinggal tekan aja. Go go Power Ranger. Dan guys, dapat achievement apa ya? Bukan achievement apa? Pokoknya ini, Jambes.
Jambus IV. Lempat. Gimana ya? Pokoknya lu lompatnya jadi tinggi gitu. Ya 999 menit. How? 60 menit itu 1 jam dan ya. Kira-kira berapa guys? Ntar guys ya. Sebagai Power Ranger kita harus berjuang. Oh, lompatnya pun besar. Jangan sampai morok ketinggalan guys. Oke guys, ini loncatannya sepertinya 4 blok. Coba ini 1 2 3 4. Nah, 4 blok. Apakah kita bisa? Oh, bisa guys. Bahkan bisa lebih dan tinggi dari itu ya kalau kata aku nih. Coba. Ya guys, sumpah. Oke guys, kita bakal kenapa jadi banyak, Gus? Woi, kenapa jadi banyak ininya? Wah, sepertinya ya, dari salah satu itu bisa men-spawn banyak. Jadi banyak ya, guys. Oke. Kita harus suruh Morok untuk diam dulu, guys. Bentar, 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 bentar. Karena kita akan menjadi Go-Go Power Ranger. Oke. Morok, sini, Morok. Ho. Kenapa kamu di sana? Sini. Kamu jangan dulu ikut pertempuran ini. Kamu harus duduk. Karena kamu takut mati gitu kan. Oke. Green Sword, kita bakal ubah game mode ini ke survival / game mode. Ash. Enter. Sini. Tahu enggak guys, lo anak mana lo? Anak mana lo? Sini. Nih gua. Royer Bob. Pak, kau udah destroyer. Oke, yang kuning dapat jurus apa nih? Absorption. Oke, okay. Absorption. Oke okay, guys, ini itu kayak kecepatan, bukan kecepatannya apa ya, kayak tameng gitu. Tapi aku nggak tahu ini dapat kecepatan. Mungkin dari sananya dapat kecepatan ya. Oke, ini kau sini. Meskipun aku nggak ada pedang gitu kan, pedangku hilang. Oke guys, pokoknya ini GG banget sumpah. Hah? Dan ini GG-nya teksturnya ngebug. Wow, pink. Cia. Apa? Teksturnya juga ngebug? Baru ada. Oke guys, yang tadi teksturnya pada rusak ya guys. Parah. Kita harus lapor kepada Mojang. Bukan Mojang, tapi kreatornya lah ya. Kenapa ke Mojang gitu? Apa-apa ke Mojang di? Ini dapatnya apa ini? Resistance. Ya, pokoknya semua itu cepat dan ya kayak gini lah pokoknya ya. Satu kill dong. Satu hit, one hit. One hit, spider die. You know I say what, bitch? Fuck. Coba kalau ke creeper. Creeper, oh man. So we can eat the party. Dua hit. Coba ke spider lagi, apakah benar satu hit? Satu hit. Dan ya yang hitam udah, pokoknya semua dari Power Ranger itu dapat achievement. Kenapa sih aku kalau nyebut kekuatan itu achievement? Okay guys, pokoknya kekuatan tersendiri lah ya. Oke, okay. Power Ranger Purple. Kenapa jadi cerah kayak gini boy? Persen tadi malam dah. Oh, dapat night vision nggak tuh? Night vision, oke. Okay. Jadi penggunaan night vision di dalam kegelapan itu, jadi ibaratnya kalian lagi gelap nih malam nih atau di goa nih, kalau menggunakan potion tersebut semuanya akan cerah. Seperti kayak ini seperti udah kayak dapat cahaya dari gila. Oke, ini purple sword dan ya kita bakal coba ke ini. Gak ada ngaruh sama sekali sih, biasa aja sih. Cuman yang pentingnya udah menjadi Power Ranger. Power Ranger HPD. Power Ranger.
udahlah kita menjadi pemburu creeper. Creeper, oh man. Gimana ya creeper? Creeper, nah creeper, Poseidon memberkati kita. Oke, okay. Dan fire resistance, ya ini membuatku penasaran juga. Coba kalau kita cari lava, apakah kita kena damage atau enggak ya? Harusnya enggak sih, karena ini potion fire resistant gitu kan. Oke. Okay. Aduh, saking cepatnya aku enggak bisa naruh diri aku sendiri di lava gitu kan. Nah, udah kayak aja. Oke. Okay. Coba kita slash game mode, game mode, S enter. Oh, beneran guys, enggak kekill sama sekali guys. GG. Reward biru guys. Apakah teksturnya ngebug atau enggak? Semoga aja enggak ya. Aku sumpah, berani sumpah, aku enggak tahu ini teksturnya bakal ngebug atau enggak. Cuman yang terakhir ini gabut betas sumpah. Ya guys, ini memang teksturnya ngebug. Cuman ya, kita mau gimana lagi? Ya, BTW Morrock di mana ya? Pasan di sini. Oke. Okay. Halo Morrock, menurutmu gimana dengan tekstur ngebug ini? Ya, betul sekali Morrock. Kita itu seperti sampah gitu kan kalau diberi tekstur yang ngebug gini. Cuman ini water resistant itu yang berarti kita bakal dapat achievement yang namanya gak bakal kehabisan udara, coy. Kan biasanya kalau di Minecraft itu bakal yang namanya habis udara ya sesuai realita gitu kan. Oh, paru-parunya hilang. Gak gitu juga, boy. Oke, okay, pokoknya ini GG sih kalau kata aku ya. Semua addon itu enggak bakal mengecewakan. Yang mengecewakan itu adalah addon yang ngebug. Ya ini cuma sedikit untungnya yang ngebug ya. Yang lainnya enggak. Dan yang makhluk alok tadi pun enggak. So langsung aja kita penutupan. But ya enggak mungkin pakai tekstur ngebug ini penutupannya. I know. Dasar. Coba kalau jadi apa? Oranger itu akhlak dikit dong. Oke okay guys, semuanya udah kita review dan ya oke okay, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan jika kalian suka like, dan jika kalian tidak suka balikkan apa yang mau kulit jempol bawah. Dan ya aku bersama Morrock akan meninggalkan meninggalkan siapa ya? Menutupi video kali ini. Oke okay, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa follow ya aku di samping aku nih. Okay, so always be a gamer. Apa dah? Lu kayak aneh gitu kan ngeliatin gua kan bolak-balik lihat. Iya. Ege debel. Edos be. I'm very old. Okay. See you next time and peace me guys. Bye bye. Kita akan menjadi Power Ranger yang benar-benar sejahtera tapi bukan tekstur yang ngebug ya, oke. Okay? Bye bye.